mau nggak mau emang harus jalan. Kalau soal efektif atau tidak, ya hasilnya kemarin masyarakat bisa menilai sendiri lah ya, hasilnya seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, jadi mau nggak mau kesadaran manusianya itu harus benar-benar ditanamkan. Tapi satu hal lagi, ekonomi pun tetap harus jalan, jangan sampai stop. Pertama sosialisasi, memang sanksi sosial itu memang tetap harus ada. Terus yang kedua, harus memberikan fasilitas kesehatan yang memadai juga gitu. Jadi memang kita salah satu penyebab Indonesia itu tinggi adalah fasilitas kesehatan di Indonesia itu kurang memadai.